Dipimpin langsung oleh Danlanal Tanjung Balai Karimun, Letkol Laut P. Mandri Kartono melaksanakan upacara tabur bunga di Dermaga Mako Lanal Tanjung Balai Karimun. Turut serta dihadiri oleh Bupati dan juga Wakil Bupati Karimun beserta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Karimun. Tabur bunga ini guna menghormati arwah jasa para pahlawan yang telah mendahului kita yang berjuang untuk merebut kemerdekaan di negara ini. Yang perlu ditekankan adalah dengan merebut dan bukan hasil dari pemberian, ujar Danlanal Tanjung Balai Karimun, Letkol Laut P. Mandri Kartono, Senin 17 Agustus 2020. Berkat jasa-jasa para pejuang dan pendahulu kita semuanya, dan oleh sebab itu, acara tabur bunga ini perlu terus dilaksanakan dan dilestarikan guna menghormati dan mengenang para pejuang. Pengheningan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Perjuangan yang sudah dilakukan oleh para pahlawan dalam merebut kemerdekaan ini harus diisi dengan hal-hal yang positif, yang penjabarannya sangat luas, intinya untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia, pungkas Mandri. Mandri juga menambahkan, untuk para veteran di Indonesia sendiri sudah terbagi sesuai dengan golongan-golongan undang-undangnya. Jadi veteran-veteran yang ada sekarang ini adalah angkatan setelah tahun 1945, sehingga mereka adalah para pendahulu kita, veteran-veteran yang berjuang pada saat mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Perjuangan yang sudah dilakukan oleh para pahlawan dalam merebut kemerdekaan ini harus diisi dengan hal-hal yang positif, yang penjabarannya sangat luas, intinya untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Dengan adanya veteran tersebut, maka sangat menghormati peran serta dan juga pelaku dalam sejarah yang harus kita hormati untuk dijadikan suri tauladan dan juga inspirasi. Indonesia tidak terlepas dari tradisi, tradisi baik, yang memang bisa dilanjutkan dan dipertahankan. Jadi salah satu rangkaian dalam peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ini, salah satunya adalah tabur bunga. Makna dari tabur bunga ini adalah untuk menghormati jasa arwah para pahlawan dan pendahulu kita yang berjuang untuk merebut kemerdekaan. Itu hasil dari merebut, bukan hasil dari pemberian, bukan given. Jadi itu yang perlu ditekankan, dan itu semua tentu saja tidak terlepas dari jasa para pendahulu kita. Oleh sebab itu, acara tabur bunga ini perlu terus diadakan dan dilestarikan untuk menghormati para pendahulu dan pejuang kita, khususnya warga Karimun. Perjuangan yang sudah dilakukan oleh para pendahulu kita dalam merebut kemerdekaan ini itu harus diisi dengan hal-hal yang positif. Hal-hal positif itu penjabarannya sangat luas, yang pada intinya, pada ujungnya adalah untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Di akhir upacara tabur bunga diisi dengan pemotongan nasi tumpeng oleh Bupati Karimun, Aunur Rafiq. Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Aziz Maulana, Warta Kepri melaporkan.